Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta. Di video kali ini, aku mau membuat lumpia aci. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara pembuatan, yuk tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, saya akan membuat saus sambalnya terlebih dahulu. Siapkan teflon, lalu masukkan 4 sendok makan saus tomat. Tambahkan dengan 6 sendok makan saus sambal. Satu sendok makan cabai bubuk kering. Lalu 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Setengah sendok teh garam. Satu sendok makan gula pasir. Dan 300 ml air. Aduk dan masak sampai mendidih, kira-kira 10 menit. Setelah mendidih, matikan kompornya, angkat dan biarkan suhunya menjadi dingin. Selanjutnya, siapkan chopper atau blender. Lalu masukkan 100 gram daging ayam, 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Tambahkan dengan 250 ml air. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, tuang ke dalam wadah. Lalu tambahkan dengan 8 gram kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 250 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, terakhir, kita masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kalau sudah, sekarang kita siapkan loyang, lalu oles dengan sedikit minyak dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan kulit lumpia, lalu bagi menjadi 2 bagian. Kemudian, semprot adonan di atas kulit seperti ini. Lalu lipat dan pipihkan seperti ini. Kalau sudah, letakkan di atas loyang yang sudah dioles dengan minyak tadi. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya teman-teman. Kalau sudah selesai, ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya, saya sudah panaskan kukusan. Kita kukus adonan selama 15 menit atau sampai matang. Untuk mengukusnya, loyang saya susun 3 lapis ya, supaya cepat. Setelah 15 menit, ini kita angkat. Nah, ini hasilnya setelah saya kukus. Sekarang ambil tusuk sate,
Lalu kita tusuk aci seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai, ini kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng sebentar saja. Lalu angkat. Kemudian, celupkan ke dalam telur yang sudah dikocok lepas. Lanjut goreng kembali sampai matang. Nah, seperti ini cukup. Kita angkat, lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya. Lumpia acinya sudah jadi. Untuk satu resep ini, aku menghasilkan 105 tusuk lumpia aci. Sajikan dengan saus yang sudah kita bikin, ini enak banget. Sangat cocok buat ide jualan anak sekolah atau bisa dititipkan di warung-warung. Buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai, terima kasih ya. Selamat mencoba!